Halo semuanya, selamat datang di channel Anggi Utama. Kali ini saya akan memberikan tutorial petikan dan kunci gitar lagu dari Walag yang judulnya Maaf. Oke, yang pertama tutorial petikannya dulu ya. Nah, di sini untuk petikannya ada dua versi. Untuk versi yang pertama seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini. Oke, yang pertama dulu. Dan caranya yang pertama kalian petik senar bass. Jadi senar bass itu senar 6, 5, 4. Ketiga senar ini namanya senar bass ya. Dan nanti saya akan perjelaskan senar bassnya di setiap kunci di lagu ini. Dan ini saya menggunakan kunci C, jadi senar bassnya di senar 5. Kalian petik ya. Kemudian petik senar 3. 2 3 lagi. Kemudian 1. Jadi nah, seperti itu. Kemudian untuk versi yang kedua, yang pertama juga sama ya, petik dulu senar bass. Kemudian setelah itu petik senar 3. 2 kemudian 3 lagi. Jadi nah, untuk petikan yang kedua ini dimainkannya pada chord yang ada stripnya ya, atau ada garisnya nanti di lagunya. Nah, kemudian biar lebih gampang memainkan petikan, jadi senar bass itu dimainkannya pakai ibu jari. Kemudian senar 3 memakai jari telunjuk. Senar 2 memakai jari tengah. Kemudian senar 1 memakai jari manis. Jadi biar lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Oke, saya coba mainkan dulu pakai lagunya jadi seperti ini. Sebelum kita sejauh matahari, kita pernah sedekat nadi. Nah, seperti itu. Oke, jika kalian sudah paham untuk kedua petikannya, kita langsung aja masuk ke bagian chord lagunya. Yang pertama dari verse pertama, untuk kuncinya yaitu C. Untuk senar bassnya di senar 5. Kemudian G di senar 6. A minor di senar 5. G di senar 6. F di senar 4. Kemudian E minor di senar 6. 6 ya. Kemudian A minor di senar 5. Kemudian D minor di senar 4. Kemudian G di senar 6. Oke, kita coba mainkan ya. Sebelum kita sejauh matahari, kita pernah sedekat nadi. Maaf bila ku tak pernah bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan. Nah, untuk bagian kunci E minor sama A minor yang tadi ya, untuk petikannya dimainkannya pakai petikan yang kedua tadi. Jadi maaf bila tak pernah bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada chord yang memakai strip atau garis, jadi itu dimainkannya pakai petikan versi yang kedua tadi. Oke, kemudian setelah itu ke verse kedua. Untuk kuncinya juga sama ya, dan petikannya juga sama. Oke, kita coba mainkan. Tak kusangka dengan mudahnya kau abaikan segalanya. Berbulan ku harapkan cinta datang kembali untuk satukan kita. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah verse kita masuk ke bagian bridge. Untuk kuncinya yaitu E minor. Untuk senar bassnya di senar 6.
A minor di senar 5, G di senar 6, kemudian D minor di senar 4, G di senar 6. Dan itu dimainkannya dua kali ya. Kita coba mainkan. Maaf bila tutur kata ini membuatmu benci dan tak ingin kembali lagi. Setidaknya tak secepat ini kau bersama dengan dirinya. Nah, setelah itu langsung masuk ke bagian ref. Untuk kuncinya yaitu C. Untuk senar bassnya di senar 5. Kemudian G di senar 6. A minor di senar 5. G di senar 6. F di senar 4. E minor di senar 6. Kemudian A minor di senar 5. D minor di senar 4, kemudian G di senar 6. Oke, kita coba mainkan. Kasih, dengarkanlah lagu ini, ku mohon sebentar saja untuk mengingat kenangan kita yang penuh mimpi untuk bahagia. Nah, kemudian setelah itu ke bagian ref lagi. Untuk kuncinya juga sama, cuman pas terakhirnya masuk lagi ke kunci C ya. Oke, kita coba mainkan. Jangan lupakan kisah kita, 2 tahun kita pernah bersama, berbagi rasa, ciptakan satu bahagia. Maafkanku cinta, lagu ini untukmu. Nah, kurang lebih seperti itu chord yang dan petikan yang ada di lagu ini. Oke, jika belum paham silahkan ulangi lagi aja videonya ya. Dan jika mau request silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, dan terima kasih sudah menonton.